yang mana diberi oleh Bank Negara Malaysia, PSN dan juga Tekun. Okay. Yang ini khas untuk wanita, dana nikah nama dia, dan juga bank rakyat bawah IDIS Lady. Maksudnya memang fokus untuk usahawan wanita tu memang adalah dalam setiap bajet. Okey, kita tengok satu persatu senarai. Okey, yang pertama kita tengok pada Tekun. Tekun ni di bawah kementerian. Boleh je mohon dengan Tekun yang mana permulaan modal yang 100 ringgit. Okey, tapi yang ni khas untuk siswa Zana. Yang kedua untuk OKU. Okey, yang ni untuk yang mana kurang berkemampuan, peruntukan sehingga RM100,000. Okey. Bolehlah buka telefon pun ada link dia, semua ada link atas tu lagi. Okey. Okey, ini answer. Pernah dengar tak answer?